Laki-laki itu ya? Iya, laki-laki. Itulah tiga komplotan. Perempuan dua orang tuh ya? Satu komplotan. Ini ya, ini ya. Masih uang deh ya. Kalau orang memang betul sama program dimenarkan ya. Jadi terus dipepet juga jadi kan ini kan, yang dua ini kan, dipepet terus ini kan. Sama yang pakai baju itu. Iya. Di sini aja. Makan aja ke sini aja. Totalnya semua yang direkaman CCTV Deko 3 orang, ya. 1 laki-laki, 2 perempuan. Di mobil sudah ada yang menunggu. Berapa orang di dalam mobil? 1 pak. Yang diakui pengakuan dari si baju hijau itu suami dia. Tanya uang saya tadi 20 juta yang saya ambil sama uang cash 600.000. Seluruh perhiasan saya sekitar 15 juta. Uangnya itu emas-emasnya itu, bukti suratnya itu udah saya bawa ke kantor polisi, surat-surat emas saya. Kejadian yang terjadi menimpa saya ini bisa ditangani dengan sebaik mungkin dan si pelaku semuanya bisa diketemukan. Mudah-mudahan masih rezeki saya. Saya minta ibaratnya kalau setelah videonya ini nanti saya publikasikan, bisa sebanyak-banyaknya biar si pelaku dapat dan jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahwasannya jangan sampai terulang lagi kejadian seperti yang saya alami. Itu harapan saya, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.